Saya MRAD dari Ciawi, indukan si Satria namanya Kian Centang. Satria ini udah saya pantau berkali-kali, kondisi sampai sekarang tetap stabil jadi juara gitu ya. Padahal pasto gitu kan? Pasto. Nah, jadi pas sekarang sudah pindah majikan. Pindah majikan gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Darul Hatta Purnama dari Pagar Ageung Ciawi sama Om Ade. Din ini kesini ke gelaran ini dengan membawa 5 burung ya. Burung ya. Salah satunya yang banyak membawa itu Satria. Mungkin itu. Mungkin satu. Silakan, Om. Om Ade. Ya. Satria Putra Kian Centang sudah menonjol. Tampil ya? Tampil. Tadi ada adenya juga si Pamor. Masuk juga lolos. Ini kakaknya Satria. Mungkin bisa mengkabungkan perawatan ya, untuk masalah perawatan ya untuk perekonomian Satria sampai detik ini bisa menjuarai di event berskala regional kali ini Om. Oh, mungkin bisa Om sebagai Om Ade sebagai apa? Sebagai perawat ya? Perawat sambil ternak. Oke. Ini sambil ini ya, sambil memperkenalkan diri nama BM-nya dan juga silakan Om sendiri apa itu membongkar perawatan mulai batu Satria ya, silakan. Ya, nama saya MRAD dari Ciawi, indukan si Satria namanya Kian Centang. Alhamdulillah Satria yang ke-13, anakan yang ke-13, yang salah satunya yang udah menonjol ada di Banjar si Minion. Terus masalah perawatan harian, kalau Satria pagi dikasih jangkrik 5, terus sore 5, kalau kroto bisa seminggu 2 kali, terus umbaran 2 minggu sekali. Nah, Om, untuk masalah jemuran, Om, kira-kira Om sendiri sebagai perawat, berapa jam, Om, dengan Satria menjemur? Kalau Satria mulai pagi dari jam 5 diimbun. Terus dijemur, langsung jemur, nyampe jam 9, rutin, itu aja kalau harian jemuran mah. Kalau musimnya lagi cuaca penghujan seperti hari ini gimana Om? Kalau hujan, cuaca walaupun panas habis duhur atau asar, nggak dijemur. Nggak dijemur seharian ini? Nggak. Om, kira-kira untuk perawatan lapangan seperti apa Om? Kalau lawatan romba, kalau berangkat hari Minggu, hari Sabtunya dikasih jangkrik pagi 20, sore kroto dikit, sama ulat dikit, jangkrik dikit. Kalau hari Minggunya pas mau berangkat ke Kalang, pagi dikasih 6, nanti di Kalang pas mau naik kira-kira 2 sesan, 3 jangkrik, ulat 3. Untuk Om siapa ini? Darul. Om Darul. Yeah. Om, gimana perasaannya Om sebagai pemilik Murai Batu Satria
jadi juara nih sungguh sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Ya karena si Satria ini udah saya pantau berkali-kali, kondisi sampai sekarang tetap stabil jadi juara gitu ya. Padahal pasto gitu kan. Pasto. Nah, jadi pas sekarang sudah udah pindah majikan gitu ya. Jadi harus pindah dulu majikan ya. Pindah majikan masih tetap stabil. Okay. Ini Om Ade ini yang kira-kira sebagai Om Darul ya, sebagai pemilik ini, untuk lomba yang paling dahsyat nih yang pernah diraih oleh Batu Satria itu di mana? Satria ini pernah menjuarai di Lanud yang BJB itu. Sebelum ini BJB Cup ya. Dan mungkin rencana ke depan nih Bandung Lautan Api, BJB sama BNR juga ini. Insyaallah di turun gitu. Pokoknya ya. Gas yo. Gas. Didongkapan. Oke, didongkapan. Oke, selamat kejamannya. Harus didongkapan. Ya, hitung-hitung silaturahim yo. Iya, betul. Anda juga memperkenalkan Meraih Batu Satria di kancah nasional. Ya, gitu. Om, gimana perasaan Om Ade nih sebagai ini apa ya? Sebagai pengorbit mulai Batu Satria gimana? Ini wah, turunan yang ke-13 loh. Kira-kira Om sendiri dari turunan 1 sampai 13, mana yang lebih istimewa Om? Ya. Lihat dari gaya ataupun dari materi dan sebagainya, kira-kira mana Om? Kalau gaya semuanya hampir sama, cuman yang udah banyak ya si Minion kakaknya udah numpuk prestasinya. Sekarang udah di ternak juga di Banjar. Terus yang di Ciawi ada dua, di Haji Dasep, si Birawa yang dulu di Malangbong ya. Oh. Sekarang udah di ternak sama si Jero, udah di ternak juga. Semua stabil ya? Semua stabil. Oh, Om, gimana perasaan Om nih? Sekarang diliput oleh Tuhan Kicau di malam hari. Sampai malam ya. Kayaknya burung-burungnya pada tidur nih. Nah ini nih. Ya. Pada tidur nih. Sampai Isa. Karena naik 3 kali. Naik 3 kali. 3 kali semua. Oke. Om, ini Om. Kalau Meraih Batu Satria nih Om, menang, contoh di podium 1 ataupun 2, kira-kira hal apa yang diistimewakan untuk besok? Ya. Dari segi pakan atau gimana? Segi pakan biasa aja, harian biasa. Kasih keju, kasih apa? Cuman dikasih hiburan mandi mungkin ya. Sauna. Mandi malam. Oke, luar biasa. Om, kira-kira ini Meraih Batu Satria jinak apa giras Om? Kalau Satria giras. Bukan muda hutan, tapi tetap giras, semua giras. Oh, giras semuanya? Semua giras, soalnya lolohan indukan. Oh, iya. Diambilnya udah makan kur sendiri. Berarti dipakai ringnya itu kapan? Kalau dikasih ringnya umur 12 hari, pas keluar dari sarang, gelodok. Oh. Kasih ring, lepas lagi. Lolo om sendiri gitu? Lolo sama induknya, terus kita bawa? Nanti kalau udah bisa makan sendiri, baru diambil. Oh, diambil. Terus diumbar? Apa gimana? Biasa di kondisi kurung dulu? Sering. Dimandi dulu. Satu hari 3 kali biar agak jinak. Oh, tapi nggak terlalu jinak sih. Oke. Om, setelah melewati beberapa sesi barusan Om, di tiket yang sesi pertama dan sesi kedua, kira-kira yang lebih mantap kinerjanya di sesi berapa Om barusan? Tadi sesi ke-1 kan bareng sama adenya si Umar. Mungkin si Satria mengalah dulu. Masuk nominasi, nomor masuk ke-1. Belum pulang, jangan ikut lagi. Okay. Biar kakaknya mau ikut lagi sesi 2. Alhamdulillah masuk juara 2 sesi 2. Berarti kalau bahasa Sunda itu cologok ya? Cologok sama kakaknya. Okay, sahabat Kicomania. Okay, inilah. Okay. Om, untuk selanjutnya Om, di event selanjutnya kira-kira Satria mau diabenkan kemana Om? Rencana tanggal 25 insya Allah ke Panjalu. Ke Panjalu? Ya. Mau ikut sesi berapa kali Om? Ya. Mau ikut berapa sesi? Insya Allah 2 aja. Enggak full sesi? Kalau 3 terlalu ini maghrib. Kayak sekarang ya? Kayak sekarang maghrib ya? Ini yang lemas orangnya nih.
Kayaknya lemes. Burungnya pengin tidur. Ya Om, silakan ke Om Darul Om. Ya. Om, kira-kira kalau ada ini sampai saat ini Om, Murai Batu Satria sudah ada penawaran enggak Om? Sampai saat ini ada penawaran baru di angka 2 ya. Kira-kira kisaran berapa Om? Kisaran yang mungkin kalau cocok di kisaran 3 mungkin bisa saya lepas. Ya. Ya. Luar biasa. Masih karena masih ada gitu generasi-generasi penerusnya yang lebih fighter. Us, mantap. Luar biasa. Oke. Om sendiri ketika melihat ataupun memantau pertama kali Satria itu di mana Om? Satria yang waktu di Lanun itu BJB Cup. Nah, langsung mantau sendiri? Langsung itu dia. Saya mulai ketertarikan dari sana gitu ya. Di burung kayak buka sayap buka ekor tuh kan main gitu ya. Jadi kemari-kemari pantau terus sampai terakhir tadi pun ya tetap stabil gitu. Berapa kali pantauan Om sehingga Om Ade merelakan lah memetik oper Murai Batu Satria ke Om sendiri? Jadi ini yang kelima. Yang kelima? Ya. Gila. Yang kelima itu nama Om Ade itu Om biar saya kasih tiket gratis. Asalkan burungnya juara terus. Oke. Nah, kira-kira di top di take over-nya bulan apa, Om? Tahun berapa? Jadi ini burung take over-nya 3 bulan ke belakang ya. Ya. 3 bulan ke belakang. Nah, dari 3 bulan tuh sampai sekarang tuh tiap bulan tuh selalu bawa dia lagi. Uish, kayaknya Om Darul, kayaknya Om Ade waktu di take over kayaknya dia ngelewat ya. Mampir di Margo cuma lewat. Ya. Oke. Om mungkin bisa berikan kesan pesan Om ataupun memberikan dukungan buat Wahan Kicau, silakan Om. Oke, buat Wahan Kicau yang selalu eksis, selalu terdepan, saya acungkan jempol. Selalu ada di setiap gelaran, apalagi gelaran yang besar. Oke. Jangan lupa Om like, komen dan subscribe-nya buat Wahan Kicau. Dan oke, teman-teman sahabat Kicau Mania, terima kasih atas tontonannya dan jangan lupa dukung terus channel Wahan Kicau yang selalu memberikan banyak informasi dan konten-konten terbaik tentang dunia kicau. Ayo sih centang, lain aja. Lain Birawa, Birawa makan di ternak. Ayo tuh, Birawa, Minion, ya penerus. Ini di Sutali, tapi Garut, di Jerman, Birawa, katanya. Ada yang makin ke tangan ngocok tadi emang di Yeah.
biasanya sudah pinjam sekali karena tempatnya ini aja. Penilaian sesuai ya. Untuk nominasi dan niat akan jatuh kepada Satria. 04 untuk nominasi 14.